Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memasukkan keyakinan ke dalam dada kita bahwa tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi, kepada hamba dan Rasul Allah Azza wa Jalla, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menyampaikan risalah yang diwajibkan oleh Allah untuk disampaikannya. Dari alif sampai ia, dari A sampai Z, semuanya telah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita, dan kita bersaksi atas yang demikian itu. Ikhwatul iman, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan di dalam suratul Baqarah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wa qulna, dan kami berfirman, kata Allah, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah engkau dengan nyaman, tinggallah engkau dengan tenang bersama istrimu di dalam sorga. Ustaz, itu kan di ayatnya tidak ada apa namanya terjemahnya begitu, tapi perintahnya uskun. Ikhwan, uskun kalau dilihat dari akar katanya, awalnya terdiri dari kata sin, kaf, nun, sakana, yaskunu. Nah, nanti ada kata sakinah. Kenapa kok tinggal dengan tenang? Pisau dalam bahasa Arab disebut dengan as-sikin. Pisau disebut asikin karena pisau mampu menjadikan ayam yang sedang galau karena mau dipotong itu dia galau. Rupa-rupa tidak bisa diam dengan tenang. Namun setelah dipotong dengan bismillah Allahu Akbar pakai asikin, maka ayam tadi menjadi gubrak, prak, 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 sakinahlah dia. Menjadi tenang. Hanya kalau ayam itu bersifat pasif. Adapun penganten, ketika remaja dia sudah punya keinginan, libidonya mendorong untuk melakukan sesuatu. Islam tahu, maka turunlah syariat pernikahan. Orang yang sudah menikah asalnya galau macam-macam, namun setelah mereka bertemu dan berjumpa itu terdiri dari hurufnya jim, mim, ain. Jamaah itu jim, mim, ain. Laki dan perempuan ketemu juga hurufnya jim, mim, ain. Hanya cara bacanya beda. Ketemulah mereka, maka apa yang tadinya membuat dia galau tiba-tiba menjadi tenang. Mohon maaf ya, saya kadang mengilustrasikannya gak pas dan gak pantas. Tetapi ya itulah yang saya hayati. Sebelumnya ketika dia galau, mohon maaf sekali lagi ya, ini tidak harus dijadikan dasar mutlak. Ngerokoknya juga kan begini. Tapi kalau sudah selesai tadi, maka menjadi sakinah. Cara nyedotnya juga beda. Nah, gitu ya. Hanya yang dulu ini menunjukkan as-sakinah. Tapi sekali lagi, ini permisalan yang tidak mutlak ya. Tapi karena saya lihat kawan-kawan itu begitu, gitu ya. Sehingga ini yang harus saya kemukakan. Tayyib. Jadi sakinah para ikhwan, yang tadinya begitu mendesak, sangar gitu kan, bahkan kemudian tidak terkendali, tapi setelah jim, mim, ain terlampaui, maka kemudian dia menjadi tenang, tatapannya menjadi teduh gitu kan. Nah, maka kemudian kalau ayat tadi mengatakan wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka, maka pengertiannya tinggallah engkau ya Adam bersama istrimu setelah engkau jadi suami istri di dalam sorga dengan tinggal yang sakinah, dengan tinggal yang penuh ketenangan. Karena dulu pulang kerja atau habis melakukan kegiatan apapun di rumah, dilihat kontrakan, tembok sebelah kiri, tembok ke depan, apalagi tukang ojek gitu, gak ada yang menarik. Tapi sekarang habis nikah itu masya Allah dilihatnya mesin cuci tapi bisa hitut gitu ya, mesin cucinya bisa kentut gitu ya. Pas lihat di sini masya Allah mesin pijit, kadang pijitnya juga nggak tuntas kadang gitu ya, masya Allah. Nah ini masya Allah, ini perubahan. Maka saya gambarkan karena waktu terbatas itu, gambaran seperti itu, uskun tinggalan, maka yang ada adalah ketenangan. Maka wajar sebagai bukti kehebatan Al-Qur'an di
biasanya ya, orang yang sudah menikah biasanya ini, biasanya beban tubuhnya jadi bertambah cepat. Baru sebulan naik 5 kilo gitu. Ustaz naik berapa sekarang badan? 2 kilo. Aduh masyaallah. Ah berarti cocok benar. Cocok apa? Cocok liwat istrimu gitu ya. Masyaallah. Nah itu bukti salah satunya bisa dilihat. Atau dia semakin tenang, semakin dewasa. Sikapnya semakin dewasa. Ya, sakinah. Uskun anta wa zaujukal jannata. Wa kula minha, dan makanlah oleh kalian berdua dari sorga tadi. Jannah di sini para ahli tafsir mayoritas mengatakan bahwa sorga yang dimaksud adalah sorga yang dijanjikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh setelah kematian. Walakinna ba'duhum yaqulun, tapi sebagian lagi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jannah itu adalah makna harfiah, makna lugawi, yaitu sebuah taman di mana Adam dengan istrinya. Di dalam literatur hadis disebut Hawa, di dalam kitab tetangga itu disebut Eva. Ya, Eva dibaca jadi Ewa, dari Ewa menjadi Hawa, gitu kan? Tor de Java, oh Tor de Jawa, gitu kan? Nah itu teman. Maka kemudian dari Eva jadi Ewa, dari Ewa kemudian dibaca menjadi Hawa, oh Hawa, gitu ya. Nah tapi sekali lagi Quran tidak menganggap penting nama itu, sehingga tidak disebutkan namanya di dalam Quran. Amma fil hadis mawjud, ya dalam hadis ada insya Allah, atau di kitab tetangga, tetapi beda redaksinya. Oke baik. Uskun anta, tinggallah engkau bersama istrimu di taman yang indah. Jannah, jannah itu adalah jim nun. Jannah kan begitu, jim nun. Itu menunjukkan sesuatu yang secara kasat mata tidak bisa dilihat. Kenapa? Apa namanya disebut jannah? Karena ia adalah taman di dataran tinggi yang kita berada di bawah tidak bisa melihat ke atas. Maka karena tidak bisa melihat di atas, karena kita di bawah tebing, maka di situ disebut jannah. Rafiqul a'la, ya, maka disebut jannah. Makhluk yang tidak bisa dilihat disebut jin. Bakal bayi yang terhalang oleh apa? Oleh rahim disebut apa? Janin. Orang yang tidak kelihatan akal sehatnya disebut majnun. Nah itu jim nun begitu ya. Oke, jadi jannah itu adalah satu taman yang tidak terjangkau, tidak bisa dilihat. Nah, bapak kita disuruh tinggal bersama istrinya di situ. Diperintahkan juga untuk memakan apa yang ada di dalam taman itu, sekehendak mereka, sekehendak Adam dan istrinya. Tapi ada satu larangan yang tidak boleh didekati. Wala taqroba, jangan kalian dekati wahai Adam dan istrinya, hadhihi syajarah. Hadhihi syajarah. Intabi ikhwan. Di sini Allah menggunakan isim isyarahnya hadhihi yadullu 'alal qarib, menunjukkan bahwa itu dekat. Wala taqroba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Kalau kau mendekatinya, maka kalian menjadi orang-orang yang zalim. Nah maka Ananda Muhammad Amin Zahid ya bin Bapak Muhyiddin, begitu juga Ananda Mela Kurnia binti Bapak Saniin, ini adalah modal. Modal apa? Pertama harus berkeyakinan kepada Allah. Kalau berumah tangga niatnya karena Allah, cinta kepada sunnah Nabi, maka Allah jamin kehidupannya. Apa dalilnya? Ini ayat yang sedang kita bahas. Nabi Adam bersama istrinya, setelah jadi istri itu, disuruh tinggal di satu taman yang indah. Jadi di apa namanya? Diilustrasikan kalau sudah berkeluarga itu, dia akan selalu melihat taman yang indah, jannah. Kehidupannya, perekonomiannya dipenuhi. Ini kalau yakin, itu dulu. Ya, maka makanlah apa yang ada di dalam taman yang indah-indah itu. Tapi cuma satu, jauhi ini pohon, hadis syajarah. Itu di Al-Baqarah. Tapi nanti kalau kita bandingkan dengan surat Al-A'raf di ayat 22, itu kan di ayat 19-nya syaitan kan menggoda Adam. Dam, kurang lebih begitulah pemahamannya. Kamu tahu nggak kenapa kamu dilarang mendekati pohon itu? Enggak, kata Adam. Itu karena Allah, Tuhan tidak menghendaki kamu berdua jadi malaikat. Karena Allah tidak menghendaki kamu sama istrimu kekal di sorga. Makanya dilarang mendekati pohon khuld. Syajaratul khuld yang menyebutnya itu adalah iblis atau syaitan. Di Quran disebutkan begitu. Jadi yang menyebut pohon khuld itu siapa? Iblis. Karena menggambarkan supaya kamu kalau mati pohon itu kamu khalidun. Kamu apa? Kekal di dalam sorga. Termakanlah kemudian, tertipulah bapak kita ada
Nabi Adam alaihissalam. Maka kemudian dipetiklah kemudian itu buahnya, di satu riwayat, di satu redaksi dipetik, di redaksi lain memakan, gitu kan. Namun kemudian apa? Terbukalah apa? Libasnya, pakaiannya. Ilustrasinya para bapak, ibu sekalian, ilustrasinya kemudian ini seperti dalam film-film yang kita nonton ketika hilang gitu kan, kemudian pada menutup auratnya dengan tangan masing-masing. Apa begitu? Nah, pemahaman kalau kita lihat di ayat Al-A'raf 26-nya, jadi Allah telah menurunkan dan sungguh kami telah menurunkan pakaian kepada kalian, libas takwa. Walibasu taqwa dzalika khair. Artinya, ketika seseorang taat kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, maka ia berpakaian ketakwaan. Jadi pakaian takwanya menutupi aibnya. Tapi ketika ia maksiat, maka terbukalah auratnya. Aurat yang dimaksud, mohon maaf, bukan aurat antara udel sampai lutut, bukan itu. Aurat itu bermakna aib. Si ustaz gitu, ustaz kok suka ngebohong ya, itu aib namanya. Itulah apa auratnya. Aurat itu ada dua macam, ada aurat hissiyah, ada aurat maknawiyah. Aurat hissiyah adalah dari udal sampai lutut bagi lelaki, yang bisa dilihat dan diraba, itu aurat hissiyah. Amma aurat maknawiyah adalah tadi kemaksiatan. Maka nanti di bulan puasa ditenun kembali tuh pakaian ketakwaan. Makanya la'allakum tattaqun. Kalau sudah terus-menerus berpakaian ketakwaan, maka pakaian kita menjadi pakaian ketakwaan kembali. Lahir di bulan Syawal seperti anak yang baru lahir. Kenapa? Karena aibnya telah dipenuhi dengan ketaatan, ditutupi dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya, wahai anakku Muhammad Amin, anakku Mela Kurnia, maka bangunlah rumah tangga itu dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Maka hendaknya kalian menghiasi rumah tangga kalian dengan dekat kepada Allah. Yang pertama, semua kewajiban yang Allah perintahkan penuhi mastata'tuma, sekemampuan kamu berdua. Ini karena di dalam perintah itu mesti ada mastata'tum. Tetapi kalau larangan tidak pakai mastata'tum. Ma hikmatu ya akhil habib. Apa hikmahnya kok kalau perintah menggunakan apa? Mastata'tum, tapi kalau larangan tidak menggunakan mastata'tum. Karena kalau perintah untuk melaksanakannya perlu tenaga, perlu energi. Maka ini tergantung punya energi kita, tenaga kita seperti apa. Maka sekemampuan itulah kamu harus melakukannya. Amma an-nahyu, adapun larangan tidak ada pilihan, harus ditinggalkan. Tapi kan saya nggak punya tenaga, Ustaz, untuk meninggalkannya. Untuk meninggalkan larangan, tidak perlu tenaga. Diam saja, Anda sudah terbebas dari larangan itu. Itulah sebabnya kenapa larangan itu tidak perlu tenaga. Kamu tidak boleh mencuri. Ustaz, saya kan nggak punya tenaga untuk meninggalkan mencurinya. Udah, kamu diam saja, maka kamu tidak mencuri. Jauhi oleh kamu zina. Ustaz, saya nggak punya tenaga untuk bisa menjauhi zina. Sudah, kalau gitu nggak punya tenaga, duduk manis di rumahmu, maka kamu tidak berzina. Itulah hikmahnya kata para ulama. Kenapa kalau perintah menggunakan mastata'tum, kalau larangan tidak menggunakan. Maka oleh sebab itu Ananda Muhammad Amin, ini harus menjadi catatan. Setelah kewajiban-kewajiban yang kalian lakukan, kebudibaktilah kepada ibu bapak. Karena birrul walidain disejajarkan oleh Allah dalam ayatnya, disejajarkan dengan tauhid dan menjauhkan dan jauh dari syirik. Ya, setelah ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi berbudi pekerti, berbuat baik, birrul walidain ini disejajarkan dengan tauhid dan perintah menjauhi syirik. Maka Anda harus peka kalau lihat bapak ibunya sedang susah, jangan diminta. Ya, misalnya Neng Mela bilang sama Kang Muhammad, manggilnya apa, Akang atau apa, Abi? Oh, Dedi kali, Dedi ya, Ded, gitu ya, Ded, hah? Manehna, iya, betul. Kalau di Sunda masih ada istilah manehna itu dia, manehna. Padahal Kang, aduh Kang kan si bapak, masya Allah, nunjuk kieu kumaha tau pan urang bantos, gitu. Kata orang Majalengka, gitu ya, masya Allah. Atuh kumaha cenah, eh nggak tahu deh, Muhammad bisa nggak bahasa Sunda? Enggak, ayah Allah, lahir di mana?
Di sini, di sini mas Sunda mestinya wajib tuh. Alaika bilugatil Sundawiyah. Gitu ya. Mestinya. Tapi enggak apa-apa. Paling tidak istrinya kata mas atau misalnya kakak atau apalah namanya. Tolong apa ya, kita kan sekarang apa habis lebaran, apa yang bisa kita berikan ya kepada bapak, kepada ibu. Malulah kita datang cuma sekedar apa membawa jeragak doang, apalah yang bisa kita lakukan. Bukan masalah malunya, tapi ini etika menghormati ibu bapak kita. Yang kemudian jangankan kita bawa apa saja, itu tetap belum bisa membalas budi ibu bapak kita. Cuma satu yang diukur apa kebaikan ibu kita, nafasnya saja belum kebayar. Apa yang dimaksud nafasnya? Muhammad mungkin belum menghayati bagaimana emak dulu nyuci itu ketika ngandung antum nih, ngandung nyuci gitu. Dulu mah mungkin belum ada mesin cuci ya, Pak Muhyiddin. Jadi nyuci gini nih sambil jongkok ya, mohon menyuci gitu. Lagi ngandung nih. Nah, capek, capeknya berhenti dulu gitu sambil megang ini. Parinikan ya, parinikan. Pas itu belum kebayar. Belum kebayar sama kita, Masya Allah. Itu satu. Nanti, misalnya mohon maaf ya. Lagi, kalau katakanlah ini masih masa mengandung. Ketika nikmat sama suaminya makan, tiba-tiba, jangan, saya nggak boleh nakal ya. Memakan lagi makan ya. Anda pernah istri, lihat istri gitu nggak? Gitu, betul. Lagi makan, kamu nendang-nendang perut ibu kamu. Jeger-jeger gitu. Saya jangan, aduh, kak ibu lagi makan sayang, gak boleh sayang ya. Gitu kan. Ngerti gak tuh si bayi diomongin gitu? Ngerti tidak? Secara psikologis ngerti itu. Makanya kenapa ketika, nanti kalau antum istri ngandung, itu pendengarkan merotal. Bagusnya ibu bapaknya baca merotal. Karena itu komunikasi itu terjalin dengan si bayi, gitu ya. Oke, kembali kepada masalah. Jadi Anda harus pahami ya, ibu. Sebelum misalnya sekarang masih di sini, kalau Anda mau pergi, mau pindah rumah tuh, minta maaf kepada ibu bapak. Mbah, manggil Anda ke bapak apa manggil bapak ya? Pak, saya selama ini selalu menyusahkan bapak. Sekarang aku telah diamanati seorang istri untuk dibawa menuju ridho Allah Azza wa Jalla. Aku tidak mengerti jalannya, Pak. Aku tidak tahu jalan mana yang harus ditempuh kecuali dengan doamu, wahai Abah, wahai Bapak. Doakan aku ya, Pak. Maafkan aku kalau selama ini aku belum bisa apa-apa kepada orang tua. Kalau dibegitu, bukan damane mak itu ngehesek, enggak begitu. Tapi dia kemudian dipeluk karena Bapak nak yang harus dimaafkan. Karena Bapak belum bisa mendidik engkau dengan sempurna. Belum bisa membekali sesuatu yang mengakibatkan engkau bahagia. Cuma doa dari Bapak dan Ibu nak untuk kalian. Ma'akumus salama. Ma'akumun najah. Ma'akumallah tabaraka wa ta'ala. Maka itu, nah ini buah dari apa? Buah dari kedekatan kita kepada Allah, kemudian dekat dengan ibu bapak, menghormati ibu bapak. Jadi kalau kita lihat ibu bapak, kita harus sensitif. Kalau ibu bapak sedang teruji, gitu kan? Kita harus sensitif tanpa harus diminta. Karena orang tua itu kadang bahasanya cadu kalau harus minta sama anak. Cadu itu apa sih Pak istilahnya ya? Pantangan. Kenapa? Meskipun ibu bapak itu yang mendidik mereka, kecuali mereka betul-betul terpaksa. Selama mereka masih bisa berdiri sendiri, bisa hidup tanpa yang lain, maka dia tidak akan pernah minta kepada anaknya. Meskipun sekali lagi, harta anak lelaki kita adalah harta ibu bapaknya. Itu harus diingat. Nah itu Anda harus tahu juga ya. Nah bagaimana dengan mertua sekarang? Tadi kan hubungan kita dengan ibu bapak. Muhammad, istri Anda ya, Mela itu tidak ujung-ujung usianya seperti sekarang. Tidak tiba-tiba jadi istri Anda, dinikahi, dikasih begitu saja, gratis. Enggak. Ibu bapaknya dengan keringatnya, dengan tetesan air matanya, mendidik, memberi makan, menafkahi anaknya yang ia sayangi karena Allah. Di apa namanya, dididiknya dengan akidah Islam, dikenalkan dengan pengajian. Semuanya itu kalau mau dihitung secara ekonomis, ada biaya, biaya yang tidak terbayar, seperti tadi saya katakan. Maka oleh sebab itu sikapmu kepada ibu bapamu tidak boleh dibedakan dengan kepada mertuamu. Ya jadi sama ya. Jadi oh itu kan mertua saya. Tidak, karena istrimu juga tidak lahir dari batu. Istrimu juga lahir dari kasih sayang ibu bapaknya. Maka engkau menghormati ibu bapakmu juga harus menghormati ibu bapaknya.
itu satu. Kenapa? Karena tadi itu pendekatan diri ke, apa, kepada Allah menurut Quran disejajarkan dengan tauhid, perintah tauhid dan larangan untuk syirik. Itu wabil walida ini ihsana. Ini yang sebenarnya. Nah, ini menjadi rumus ya di dalam surat Ali Imran 112. Di situ kan dinyatakan duribat alaihimu dzillatu aina ma thuqifu illa bihablillah wa hablim au bihablim minallah wa hablim minan nas. Ada hubungan tali yang koneksinya dengan Allah dan ada tali koneksinya dengan manusia. Ayat ini sesungguhnya berbicara tentang ahli kitab. Tapi saya menggunakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ya, saya menggunakan keumuman lafaz, tidak bicara kekhususan sebab, ya. Ini kan sebenarnya bicara tentang siapa? Ahli kitab Yahudi. Tetapi itu juga bisa dipakai. Kita akan senantiasa diliputi kehinaan. Kalau tadi bapak kita Adam alaihissalam akan menjadi terusir alias hina apabila melanggar apa yang dilarang Allah, di ayat itu dijelaskan kita akan senantiasa hina. Kecuali yang kita jaga dua tali, apa? Hubungan kita kepada Allah, yaitu ta'abud, uluhiyah. Yang kedua adalah hubungan dengan manusia. Di antara hubungan dengan manusia adalah bagaimana Anda memperlakukan istri, bagaimana Neng Mela menghormati suami, bagaimana Anda semuanya menghormati orang tua masing-masing dan mertua masing-masing. Belum nanti Anda juga harus menggabungkan masyarakat Islam, jamaah muslimin, supaya Anda terlibat dalam komunitas yang dinyatakan sebagai ahlul haqq, sebagai masyarakat yang akan dinaungi dalam keridhaan Allah. Ayu dalil al-jama'atu rahmatun. Al-jama'ah itu kasih sayang Allah. Maka masuklah Anda, jangan meninggalkan rahmat Allah. Kalau ingin hidup bahagia, kalau ingin hidup apa? Terhormat. Tapi kalau Anda ingin terhina hidupnya, imma baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia, maka Anda boleh saja memutuskan tali dengan Allah dan memutuskan hubungan dengan manusia, dalam hal ini dengan jamaah muslimin. Tapi kalau kau ingin bahagia, imma fid dunya imma fil akhirah, tentu ini perlu bahasan lebih jauh, bahagia dunia akhirat ini. Tapi secara singkat saya katakan, maka berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan akidah yang kokoh, dengan ibadah yang betul-betul mengakar, memperlihatkan kita hidup-hidup perlu pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka mintanya juga bukan minta, ya bukan permintaan sekilas, ya. Nah, bagi rokok tuh, eh. Nah, enggak begitu. Permisalnya enggak begitu. Tapi permintaan, mohon maaf, kalau saya ilustrasikan, permintaan seorang pembantu kepada majikannya, di mana sekian bulan gajinya belum dibayarkan, gitu. Sementara di rumahnya di kampung halaman, keluarga dekatnya kena musibah. Coba perhatikan ilustrasi doanya juga apa? Maka dia datang menghadap majikannya, ya. Duduknya juga bukan di kursi, tapi di bawah. Di bawah, gitu kan, sambil begini. Dunungan, begitu kata orang Majalengka, kalau orang Majalengka. Tapi kalau sih, Tuhan, saya kan di sini sudah kerja berbulan-bulan. Saya sedikit pun belum saya ambil gaji itu. Sekarang anak saya kena COVID di kampung. Saya mau minta hak saya. Kan begitu tuh. Ilustrasi enggak gitu. Kang atau minta Tuhan, mana gaji saya? Udah sekian bulan. Enggak begitu. Maka ini kemudian diperlihatkan oleh ahlus suluk, ya, oleh hamba Allah yang betul-betul mengerti. Maka dia kalau berdoa kepada Allah itu seperti tadi, DPDP, kata orang Sunda. DPDP itu apa ya? Tawadhu betul, handap asor. Jadi tidak begini, meskipun ya sebagian ulama juga membolehkan ya. Allahumma rabbana fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi ya kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi'u ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultan. Jadi ilustrasinya dihayati juga. Ini hablu minallah.
Perintah-perintah Allah penuhi. Sunnah-sunnahnya amalkan kalau bisa. Siapa yang istiqomah dalam mengamalkan wajib dan sunnahnya, tatanazzala alaihumul malaika, maka Allah akan menurunkan ketenangan, diturunkannya malaikat. Ya, maka nanti hidup Anda menjadi tenang. Permasalahan hidup yang dianggap sulit, dirasakan sulit, tiba-tiba menjadi tenang menghadapinya. Wasilah apa? Wasilah dekat kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian menghormati ibu bapak kita, kemudian menghormati, berkomunikasi secara positif dan baik dengan masyarakat sekitar. Nah, baru kemudian sakinah tadi akan terwujud, bukan hanya dari diri, karena bisa saja dia sakinah, namun karena ada masalah dengan lingkungan, dalam pendekatan psikologi itu menjadi masalah juga, ya, dalam teori psikodinamika itu begitu, ya. Nah, maka oleh sebab itu, selain kita inner dari kita pribadi, juga harus dibangun komunikasi dengan masyarakat sekitar, dengan jamaah sekitar. Kita harus terlibat dalam perjuangannya, karena perjuangan, karena dengan nilai-nilai perjuangan inilah kehidupan kita menjadi berkah, semuanya bernilai ibadah, semuanya bernilai jihad fisabilillah. Karena mati syahid itu bukan hanya di medan perang. Meskipun kata Syekh Utsaimin, a'lash syuhada, yang paling tinggi syuhada itu adalah orang-orang yang kutilu fi sabilillah, yang terbunuh di jalan Allah. Tapi orang yang belajar juga kalau meninggal dunia syahid. Orang yang mempertahankan harta dan kekayaannya karena dirampok, dia bela, terbunuh, syahid. Istri Anda melahirkan sampai meninggal, syahid. Jadi syahid itu bukan hanya satu pintu, kathir. Ya, banyak sekali pintunya. Maka oleh sebab itu, tadi yang saya jelaskan itu juga bagian atau tariqah ila syahid, ila syahadah, jalan-jalan menuju syahid. Nah, ini saya kira yang dapat saya kemukakan. Dengan mohon pertolongan Allah, mudah-mudahan Allah membantu kita, memudahkan kita untuk sentiasa taat, berjalan di atas ketakwaan, atas bimbingannya. Demikian yang dapat saya kemukakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afa minkum billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.